摔就不会害怕了。你不如先看看身后。生死簿，收！一个破卷轴也想收我？Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang, semoga pada sehat badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua Wang Wuxianhua, bercerita tentang tuan muda Wang Hao dianggap sampah oleh klannya sendiri. Tapi tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tatkala benih roh kekacauan memilih Wang Hao sebagai pemiliknya yang baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Yao Qian masih bertarung melawan Li Shuang Er. Beruntung ada Wang Hao datang untuk membantu. Ni bu ru xian kan kan shen hou. Sheng si bu. Sheng. Mengandalkan tali pengikat jiwa dari kitab hidup dan mati, Wang Hao berhasil menangkap jiwa jahat di dalam tubuh Li Shuang Er. Jiwa tersebut telah dipenjara di aula jiwa. Tapi ternyata jiwa Li Shuang Er bukan monster ataupun iblis yang bahkan merusak tubuh Li Shuang Er. Itu sebabnya Wang Hao meminta 4 jiwa dari kitab hidup dan mati untuk menjaganya. Setelah memberikan pil pemulih, tiba-tiba Li Shuang Er bangun dari pingsannya. Dia mengancam akan membunuh dirinya sendiri karena Dark Trident menggunakannya untuk membuat Li Tian membunuh orang gak bersalah. Wang Hao berucap bahwa Li Tian yang meminta mereka berdua untuk menyelamatkan Li Shuang Er. Kami adalah Li Tian, tidak akan ada yang mengontrol Li Tian. Shuang. Li Shuang Er langsung menemui sang kakak dan berucap bahwa Wang Hao dan yang lainnya telah menyelamatkannya. Dia meminta Li Tian untuk gak membunuh orang lagi. Li Tian berjanji gak akan membunuh orang kecuali penjahat besar. Li Shuang Er baru aja makan, lalu Ye Wan Yun membawanya untuk tidur karena udah larut malam. Udah sekian lama Li Tian gak berbicara seperti itu dengan sang adik. Dia bertanya bagaimana Wang Hao bisa menyembuhkan penyakit aneh Li Shuang Er. Shuang Er 一直像是疯了一样，你是怎么治好他的怪病的？Wang Hao dan Yao Qian menjelaskan ada 2 jiwa dalam tubuh Li Shuang Er, jadi itu semua bukanlah penyakit. Biasanya ketika ada 2 jiwa dalam satu tubuh, maka akan saling berebut. Tapi nyatanya jiwa asli Li Shuang Er gak pernah menghilang dari tubuhnya. Sementara itu, Yao Se dibawa ke hadapan Wang Hao. Energi spiritual Yao Se udah terkuras selama 20 tahun. Jika Wang Hao gak bisa menyembuhkannya, maka gak akan ada lagi yang bisa, ucap Yao Mi. Wang Hao meminta Yao Se untuk menggunakan teknik menggambar ki matahari besar di dalam tubuh, tapi paku iblis udah terlalu lama menancap di dalam tubuhnya. Hanya satu kata dari Jin Sisan bahwa metode yang telah digunakan Han Dao sangat kejam. Paku iblis telah menyatu di dalam tubuh Yao Se, sehingga karena terpengaruh dengan kekuatan formasi, bisa meledak kapan aja. Piringan formasi hantu di dalam tubuh Yao Se membuat kekuatan spiritualnya keluar dari dalam tubuh. Mengandalkan panas matahari murni dan dinginnya pedang Wuchen, Wang Hao berhasil menyembuhkan Yao Se. <tuh-tuh>
metode Wang Hao agak menentang langit, tapi terbukti ampuh untuk menyembuhkan Yao Se bahkan memperkuat kekuatannya. Yao Se gak sabar lagi untuk menemui Han Dao dan membalas dendam. Terima kasih. Masih bisa berjalan? Kamu merasakan kekuatan Peng Hai? Kecuali Yu Xu dan Yao Se, Wang Hao bertanya apakah ada anggota yang lainnya. Apalagi tidak sedikit sekte yang terlibat di insiden penculikan Ras Netter. Goa Tianxuan atau Goa Dongseng akan segera dibuka. Sekte besar pasti datang, ini kesempatan bagi Yao Ming untuk membunuh mereka satu per satu. Ini adalah pertama kalinya Ye Wan Yun datang ke pavilion Dongseng. Dia mengajak Wang Hao untuk pergi berbelanja. Namun tiba-tiba Yao Yao mengganggunya. Gak berselang lama, Ye Wang Hao merasakan aura membunuh di sekitar mereka. Ada apa? Ini Dongseng Ke, di sana ada sekte jiwa dan geng Ciyun yang terkenal dengan keterampilan api. Ada juga sekte Tiandao yang sebelumnya pernah dihajar langsung oleh Yao Qian. Mereka berkumpul di kaki pavilion Dongseng bukan tanpa alasan, melainkan ingin mencuri harta di pavilion Dongseng. Ini adalah Gucheng Yejia Ye Guanghao. Cuan ni guai-guai gei wo men songbang peizui. Nando, ni jiu shi shao ge zhu Wanghao? Yao Qian sangat kaya, ini pertama kalinya dia ditipu secara langsung. Ternyata mereka mendapatkan informasi bahwa pavilion Dongseng sedang kosong sehingga datang untuk mencari peluang dan harta karun di dalamnya. Tapi sayangnya mereka bahkan belum menyentuh pintu masuk pavilion Dongseng, langsung ditangkap orang misterius. Hanya satu orang yang dipikiran Wang Hao, yakni Li Tian, dan Wang Hao berencana untuk gak membunuh mereka. Tapi jika mereka berstatus rendah, entah apa yang akan dilakukan oleh Yao Qian. Demi menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka menilai diri seharga 5 hingga 10 juta batu roh, sehingga Yao Qian memutuskan untuk meminta harga yang mereka sebutkan tadi sebagai uang tebusannya. Xun Tian Men Menju adalah saudara. Murid dari berbagai sekte besar terkait saat ini, musuh-musuh Wang Hao sepertinya akan bertambah banyak. Itu sebabnya Wang Hao berencana untuk mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatannya. Setengah bulan kemudian, ketua sekte Tian Yujing datang. Mereka menyerang gadis kecil yang tanpa disengaja menabrak. Beruntung di sana ada 2 dari 4 patriark keluarga besar mengalahkannya. Tiba-tiba muncul kepala sekte Tiandao, yakni Ji Yuan, dan langsung merilis formasi 4 elemen Yin Yang. Itu adalah formasi penangkap kuno yang bisa menghalangi jalannya kekuatan spiritual di dalam tubuh. Shizun, Bang Wang Hao dan Tai Youjian. Shizun, akan menghalangi lingli berjalan. Wang Hao, kamu akan keluar. Ji Yuan berencana untuk membunuh Wang Hao jika nggak datang untuk memberinya penjelasan. Mengandalkan kekuatan Wei Ling dan Luda, masih belum mampu untuk menghancurkan formasi kuno tersebut. Sekte Tiandao emang layak menjadi salah satu dari 4 sekte besar di alam roh. Ji Yuan menantang Wang Hao untuk menghancurkan formasi tersebut. Jika bisa, maka plat formasi kuno akan langsung diberikan pada Wang Hao. Pavilion Dongseng akan menyambut teman dan sekutu manapun dan gak akan takut terhadap musuh-musuhnya. Yao Qian berucap pasti kedatangan mereka untuk mendapatkan token naga tersembunyi. Yao Qian meminta Wang Hao untuk kembali mengasingkan dirinya. Jika ada yang penting, jangan lupa Wang Hao ini.
Di tangan Yokian ada 10 token naga tersembunyi. Seketianda menawar 1 juta batu roh, tapi nyatanya Yokian dibantu oleh Huo Qianqing untuk menaikkan harganya sehingga kepala sekte Tiandao yakni Ji Yuan berani membayar 50 juta batu roh untuk 10 token naga tersembunyi. Dan gak berselang lama Pavilion Dongseng membagikan token naga tersembunyi secara gratis. Cerita berlanjut ketika Yokian kagum pada Lao Liu, padahal itu adalah pintu belakang yang dulunya ditinggalkan oleh penguasa Pavilion Dongseng, yakni bisa membuka secara langsung pintu masuk menuju Goa Dongseng tanpa menunggu waktunya tiba. Lao Liu berucap bahwa ini hanyalah sebagian kecil yang telah ditinggalkan untuk mereka yang udah tua. Sangkui, sangkui. Jadi setelah memasuki alam rahasia, semua orang akan diteleportasi secara random dan pintu masuknya udah bisa dimasuki. Yao Ming juga turut ikut ke Goa Dongseng. Sementara itu keamanan Pavilion Dongseng akan diserahkan langsung pada Ye Kuang Hao. Tiba-tiba Huo Qianqing datang bersama Chen Muxuan. Yokian menyindir dan berucap bahwa ini adalah pintu belakang, jadi Chen Muxuan sebagai pria sejati pasti gak akan mau untuk memasukinya. Setelah itu Yokian memasuki Goa Dongseng bersama Huo Qianqing. Di sana Jin Sisan menemukan ramuan yang sulit ditemukan, yakni ramuan spiritual terbaik memberi kehidupan pada daging dan tulang manusia. Konon di Goa Dongseng dipenuhi harta spiritual. Ada begitu banyak di tempat ini, tapi sayangnya mereka hanya berdua aja. Sangat merepotkan bila mengumpulkan begitu banyak ramuan spiritual yang ada di Goa Dongseng. Tiba-tiba Wang Hao mengeluarkan 4 jiwa dari kitab hidup dan mati untuk mengintai keadaan sekitar Goa Dongseng. Sementara itu Yokian dan Huo Qianqing sedang memperkirakan harga rumput Lin Yuan yang baru aja mereka temukan. Mereka menemukan rumput dengan kualitas rendah, yakni 8.000 batu roh. Yokian berucap selama itu telah dilengkapi dengan keterampilan alkimia unik dari keluarga Wei, maka harga rumput tersebut akan segera melambung tinggi. Jadi tepatnya akan melambung naik hingga 800.000 batu roh dari 8.000 batu roh aja. Tiba-tiba ada 2 orang praktisi mencoba untuk merampok Yokian. Sementara itu ketika jiwa dari kitab hidup dan mati sedang menangkap ikan spiritual, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Ternyata orang yang menyerangnya adalah praktisi dari Dark Tide. Jiwa dari kitab hidup dan mati sangatlah kokoh dan kuat, sangat jarang bila melihat jiwa yang seperti itu, ucap praktisi dari Dark Tide. Ternyata praktisi Dark Tide datang ke Goa Dongseng untuk membunuh Wang Hao. Sementara itu di sisi lain Wang Hao telah menyadari salah satu jiwa dari kitab hidup dan mati dalam bahaya dan tiba-tiba... Wang Hao datang untuk menyelamatkan jiwa wanita tersebut. Praktisi Dark Tide merasa beruntung karena Wang Hao datang dengan sendiri kepadanya. Dia berucap bahwa dengan kekuatannya sendiri udah cukup untuk membunuh Wang Hao. Di sini Wang Hao sadar bahwa Dark Tide telah mengirim begitu banyak praktisi untuk membunuh Wang Hao ke Goa Dongseng. San, wei ren zui. Kala ni men an chao zhe ci chu dong le bu shao ren, neng zhe mo kuai jin ru mi jing. Shi you ru he. Wang Hao hampir aja terbunuh oleh teknik jiwa pembunuh praktisi Dark Tide tersebut. Beruntung dia memiliki jiwa yang sangatlah kuat. Tiba-tiba praktisi Dark Tide kembali menggunakan teknik jiwa miliknya. Sayangnya selama Wang Hao memiliki kitab hidup dan mati,
teknik jiwa apapun gak akan bisa mengalahkannya. Praktisi Dark Tide gak berkesempatan untuk menyerang yang ketiga kalinya karena telah tewas oleh Wang Hao. Tak ada satupun orang-orang yang terjebak di buku kitab hidup dan mati adalah orang-orang yang baik semasa hidup mereka. Tiba-tiba Wang Hao dan Jin Shishan merasa ada yang mengikuti mereka. Jin Shishan menyadari bau yang dia cium pernah dia rasakan di suatu tempat. Tapi sayangnya itu telah terjadi selama puluhan ribu tahun yang lalu. Jin Shishan berucap bahwa dia mencium bau ini di alam yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan alam roh. Ini semua salah Kaisar Ye yang telah menyebabkan Jin Shishan kehilangan sebagian ingatannya. Ketika Wang Hao memikirkan tempat yang lebih tinggi bila dibandingkan alam roh, tiba-tiba... Jadi yang ditakutkan Wang Hao, orang-orang dari Dark Tide akan menemukannya ketika proses menerobos kultivasi berlangsung. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Sementara itu Mu Yang meminta Yao Yao untuk segera meningkatkan kultivasinya sendiri, jangan hanya fokus untuk mencari Wang Hao. Tapi yang dipikirkan Yao Yao hanya Wang Hao, bukan obat spiritual atau senjata ajaib yang ada di Goa Dongseng. Karena bagaimanapun juga, Wang Hao adalah yang terbaik, ucap Yao Yao. Tiba-tiba Liu Ruye berucap, bila dibandingkan Yao Ming, Wang Hao masihlah sangat jauh. Apalagi dia menyebut Yao Ming adalah sosok pria sejati. Yao Yao dan Mu Yang langsung penasaran apa yang telah dilakukan oleh Yao Ming pada Liu Ruye. Yao Ming gak melakukan apapun. Yao Yao berucap bahwa iblis itu telah membunuh banyak orang, bagaimana bisa disebut sebagai pria sejati. Ternyata orang-orang yang telah dibunuh oleh Yao Ming adalah pelaku kejahatan besar. Selain itu, Yao Ming adalah penyelamat hidup bagi Liu Ruye. Di sisi lain, Yao Ming yang sedang mengintai gak ingin mendengar kata-kata manis dari Liu Ruye untuknya, yang bahkan Liu Ruye rela mati demi Yao Ming. Sayangnya Yao Ming gak memiliki pilihan lain karena telah menggunakan tiga wanita tersebut sebagai umpannya. Tiba-tiba Mu Yang merasa selalu ada orang yang mengikuti mereka bertiga sejak awal memasuki Goa Dongseng. Lalu orang yang mengikuti mereka bertiga akhirnya muncul dan Yao Ming bersiap untuk membunuhnya. Cerita berlanjut ketika Wang Hao mencoba untuk melarikan diri dari sosok yang diduga selalu mengikutinya. Ternyata itu adalah seorang wanita dengan topeng yang ditemani sosok naga kecil mirip dengan Jin Shishan. Dia adalah patriark klan petir bernama Lei Lei. Keterampilan melacaknya adalah yang terbaik di klan petir, tapi Wang Hao udah menemukan jejak mereka berdua. Sementara itu Wang Hao dan Jin Shishan berada di atas pohon ketika orang yang mengikuti mereka memutuskan untuk segera pergi. Bahkan Jin Shishan belum pernah mendengar tentang klan petir selama ini. Beruntung Wang Hao bisa menggunakan teknik tujuh bayangan pembunuh sehingga bisa mengelabui Lei Lei. Gadis tersebut juga memiliki kemampuan yang aneh karena mereka bisa menyembunyikan nafas dengan sempurna, ucap Jin Shishan. Lei Zu, sesemazu. Jin Shishan bertanya ini semua bukan karena pesona milik Wang Hao kan yang selalu menarik-narik gadis-gadis dari luar sana. Ketika mereka berdua memutuskan untuk segera pergi, tiba-tiba tubuh Wang Hao mengeluarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar, atau bisa dibilang sebagai tanda menerobos batasan kultivasinya. Coba.
Tiba-tiba di langit muncul guntur kesengsaraan. Wang Hao harus bisa melewati petaka guntur untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Sementara itu Lei Lei mendekati bayangan Wang Hao yang diam aja tanpa bergerak sedikit pun. Lalu tiba-tiba, dia tidak bergerak. Ternyata Goa Dongseng adalah wilayah kekuasaan klan petir. Itu sebabnya Lei Lei berencana untuk membunuh Wang Hao. Setelah itu Lei Lei mendekati fenomena petaka guntur di dekat Wang Hao yang asli. Guntur kesengsaraan ini bergemuruh dari surga Gua Dongseng. Jin Sisan meminta Wang Hao untuk menahan petaka guntur tersebut. Wang Hao gak peduli jenis petir apa yang jelas, dia hanya bisa menerimanya. Apalagi petaka guntur Gua Dongseng 10 kali lebih kuat bila dibandingkan di alam roh. Petaka guntur milik Wang Hao mengundang reaksi beberapa praktisi dari sekte lain. Dengan besarnya fenomena langit dan bumi, hanya satu yang ada di pikiran mereka, yakni baru aja kelahiran harta karun besar. Sementara itu sekte Tiandao yang dipimpin langsung oleh Ji Yuan berencana untuk mendapatkan harta yang dimaksud. Jika mendapatkannya, di masa depan nanti sekte Tiandao bisa memasuki alam roh kapan aja, pikirnya. Empat patriark dari pavilion Dongseng juga melihat fenomena tersebut. Petaka guntur yang kuat ini belum pernah mereka lihat selama bertahun-tahun lamanya. Ketua sekte Tian Yujing juga berencana untuk mendapatkan harta karun tersebut. Terungkap dulu Goa Dongseng ini dibawa langsung oleh empat patriark keluarga pavilion Dongseng bersama seorang wanita ke alam roh. Jika bukan karena wanita yang dimaksud, mungkin saat itu empat patriark keluarga pavilion Dongseng udah mati, ucap Wei Fan. Petaka guntur sebesar itu, mereka berpikir itu adalah kelahiran harta karun milik klan angin dan klan petir. Yang jelas mereka nggak bisa membiarkan pihak lain mendapatkannya. Padahal itu adalah petaka guntur tanda terobosan batasan kultivasi milik Wang Hao. Huo Qianqing bertanya pada Yao Qian, harta macam apa itu? Mengandalkan artefak kipas miliknya, Yao Qian langsung tahu bahwa ini semua ulah dari Wang Hao. Yao Qian berucap Wang Hao emang orang yang telah ditakdirkan. Lalu dia mengajak Huo Qianqing untuk segera menemui saudaranya Wang Hao. Di sisi lain, ketika Wang Hao masih mencoba untuk menerobos batasan kultivasinya, tiba-tiba muncul praktisi Dark Trine mencoba untuk membunuh Wang Hao. Karena petaka guntur tersebut, orang-orang dari Dark Tide bisa dengan mudah langsung menemukan Wang Hao. Untuk saat itu Wang Hao berada di ranah Divan tingkat ke-6. Sementara itu praktisi Dark Tide Feng Jian berada di ranah Raja Sain tingkat ke-6. Sayangnya untuk saat ini, sulit bagi Feng Jian mendekati Wang Hao. Karena petaka guntur tersebut di dekat Wang Hao terlalu besar dan sangatlah kuat. Tapi jika Wang Hao berhasil menerobos Feng Jian, udah bukan lawannya lagi. Apalagi saat ini Wang Hao terus mengumpulkan kekuatan spiritual dari petaka guntur. Yang ditakutkan menerobos ke ranah Raja Sain, akhirnya Feng Jian menusuk Wang Hao dengan pedangnya. Ternyata Wang Hao sengaja menerima serangan dari Feng Jian karena dia bersikeras menyerang Wang Hao ketika proses menerobos berlangsung. Itu sebabnya Wang Hao menahan Feng Jian supaya dia bisa merasakan kuatnya petaka guntur di Goa Dongseng.
Hanya perlu satu kali lagi petaka guntur, maka Wang Hao akan mati. Apalagi kini dia terluka sangat parah, ucap Feng Jian. Tapi tiba-tiba muncul Lei Lei mengira petaka guntur itu adalah kelahiran harta karun. Tapi ketika dia melihat sosok Wang Hao di depannya, Lei Lei berucap bahwa dia adalah pria yang disukai Dewa Guntur. Sementara itu Jin Sisan didekati naga milik Lei Lei dan Wang Hao pun didekati Lei Lei dan mereka berdua berbagi rasa sakit sengatan petaka guntur. Sepertinya Patria Klan Petir bukan sekedar nama aja. Karena Lei Lei begitu senang bisa merasakan petaka guntur milik Wang Hao tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu Wang Hao meminta Lei Lei untuk segera melepaskannya. Namun Lei Lei menolak mungkin karena dia berasal dari suku pedalaman. Jadi agak barbar bila bertemu sosok pria yang disukainya. Jin Sisan juga dapat perlakuan yang sama. Namun naga biru dilempar begitu aja oleh Jin Sisan. Setelah itu Wang Hao diberitahu oleh Jin Sisan bahwa Lei Lei ini bisa sementara waktu memblokir petaka guntur. Jadi Wang Hao diminta untuk memanfaatkannya. Apalagi badai guntur belum benar-benar berakhir. Cerita berlanjut ketika Wang Hao dan Lei Lei menunggu kedatangannya Guntur. Jin Sisan berucap apakah Guntur ini udah ada jadwalnya. Karena udah datang 6 kali dalam 2 hari aja. Sedari dulu Wang Hao memiliki teknik Guntur Surgawi di dalam tubuhnya. Dan kini menggunakan petir Goa Dong Seng yang 10 kali lebih kuat untuk memurnikan tubuh dan jiwanya. Namun Wang Hao masih merasa belum cukup, guntur Goa Dong Seng menyerangnya. Sementara itu Jin Sisan merasa terasingkan sendiri. Karena cuma dirinya yang gak meningkatkan kekuatan dengan guntur kesengsaraan di Goa Dong Seng. Pada akhirnya guntur kesengsaraan telah berakhir. Belum ada tanda penerobosan kultivasi ke ranah Raja Sain di dalam tubuh Wang Hao. Tapi karena disambar petir yang terus-menerus, Wang Hao telah mengetahui beberapa kekuatan guntur yang baru. Lalu Lei Lei meminta Wang Hao untuk membawa dirinya, apalagi dia pria yang telah disukai oleh Dewa Petir, dan dijadikan klan petir menjadi lebih kuat. Wang Hao bertanya Lei Lei bilang bahwa dirinya berasal dari klan petir, dan kelak keturunan mereka berdua pasti memiliki bakat yang luar biasa, ucap Lei Lei. Lei Lei mengaku sebagai patriark dari klan petir dan akan memperlakukan Wang Hao dengan sangat baik. Wang Hao berucap bahwa Lei Lei berpikir terlalu jauh tentang dirinya. Jin Sisan meminta dilepaskan ketika Lei Lei dan Wang Hao sedang membahas tentang cinta mereka berdua. Lei Lei juga akan memperlakukan Wang Hao lebih baik bila dibandingkan guntur emas, ucapnya. Ketika dia udah berjanji, tiba-tiba mereka terperangkap formasi yang telah disimpan oleh ketua sekte Tian Junjing. Kedatangannya jelas ingin membalas dendam pada Wang Hao karena sudah menangkap adiknya yang lalu dipermalukan di depan umum. Lei Lei berucap bahwa Wang Hao adalah miliknya, lalu tiba-tiba sadar telah meremehkan Lei Lei, tiba-tiba ketua sekte Tian Yunjing mengeluarkan teknik untuk mengunci pergerakan musuh-musuhnya. Tian Yunjing berucap dia bisa aja mengampuni Wang Hao asalkan dia mau memohon dan berlutut di hadapannya. Wang Hao gak menyangka, sekte Xuan Tian berani datang padanya untuk mencari kematian.
Sementara itu, Tian Yunjing berucap bahwa Sekte Xuan Tian pasti akan segera memasuki ke dalam jajaran sekte besar di alam roh setelah mendapatkan kitab hidup dan mati dari tubuh Wang Hao. Namun selama ketua sektenya Tian Yunjing, Wang Hao gak heran bahwa Sekte Xuan Tian akan selalu menjadi sekte kelas 3. Lalu, tiba-tiba... Wang Hao baru aja menggunakan tubuh guntur kesengsaraan dan diikuti oleh Lei Lei juga. Lalu Wang Hao merilis teknik 9 transformasi guntur bentuk keempatnya, yakni naga guntur melewati matahari. Tian Yunjing ketakutan, bahkan dia mengorbankan murid sektenya sendiri demi menyelamatkan hidupnya. Namun pada akhirnya dia musnah oleh naga guntur milik Wang Hao. Kekuatan guntur Wang Hao udah terlalu kuat, jadi beginilah akhirnya pertarungan melawan sekte Xuan Tian. Lei Lei mengaku Wang Hao adalah pria yang sangat kuat, jadi dia memintanya untuk segera bergabung dengan klan petir. Tapi tiba-tiba daripada mereka saling memuji, lebih baik mencari tempat untuk beristirahat, ucap Jin Xishan. Lei Fa xue de ye hen kuai. Pada malam harinya, Wang Hao telah membuatkan Lei Lei ayam bakar. Sementara itu Lei Lei terus mendekati Wang Hao dengan niat terselubungnya. Lalu Wang Hao menunjuk gunung bersalju dan bertanya pada Lei Lei di sana. Hanya pegunungan bersalju setiap kali Lei Lei pergi ke sana pasti akan selalu diusir oleh orang-orang dari klan angin yang hidup di gunung tersebut. Mendengar nama klan angin, Jin Xishan berucap itu seperti nama klan monster. Namun Lei Lei berusaha untuk menyembunyikannya. Sebagai raja iblis yang telah hidup ribuan tahun, Jin Xishan bagaimana mungkin dia nggak tahu tentang klan ini? Lei Lei berucap bahwa kata dermawan agung dia nggak boleh mengatakan tentang klan angin. Gua jadi ingat di episode sebelumnya ketika 4 patriark Paviliun Dongseng selamat dari kematian berkat seorang wanita di Goa Dongseng karena waktu itu muncul fenomena guntur kesengsaraan juga. Mungkin wanita yang mereka maksud adalah Lei Lei dari klan petir. Keesokan harinya, kita diperlihatkan beberapa orang yang terbaring di Goa Dongseng. Gak berselang lama muncul Luda dan Wei Ling di sana. Tiba-tiba dia dimintai tolong oleh seorang wanita yang mengaku baru aja dirampok dan adiknya mengalami kritis. Sebagai orang yang memiliki hati nurani bersih, Luda dan Wei Ling memutuskan untuk membantu mereka. Lalu tiba-tiba... ternyata ini semua adalah trik membunuh dari praktisi Dark Trade. Luda dan Wei Ling menyerang menggunakan teknik dari keahlian mereka masing-masing. Gui Zhang, praktisi dari Dark Trade, merasa kesal karena seharusnya mereka langsung menyerang aja. Namun Wen Mi berucap kalau dirinya nggak mau kelelahan aja, itu sebabnya menggunakan cara tersebut. Dan tiba-tiba, Wen Mi menggunakan teknik jiwa tanpa disadari oleh Luda dan Wei Ling. Lalu Wei Ling memutuskan untuk nggak perlu basa-basi lagi dengan mereka dan menyerang. Tapi tiba-tiba Wen Mi mengaktifkan teknik jiwa yang tadi digunakan sebelumnya untuk membuat pikiran musuhnya menjadi kacau. Ketika dalam situasi kurang menguntungkan, tiba-tiba Gui Zhang membakar hidup-hidup Luda dan Wei Ling di sana.
Cerita berlanjut ketika Fu'an berucap, beginilah jika mereka berani berurusan langsung dengan Dark Tide. Mereka meremehkan kekuatan yang dimiliki Paviliun Dongseng. Luda meyakini Wang Hao adalah orang yang sangatlah kuat. Namun Wen Mi berucap kali ini, bos Dark Tide sendirilah yang turun tangan untuk membunuh Wang Hao. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lolos dari pembunuh para petinggi Dark Tide. Namun Luda masih meyakini bahwa Wang Hao pasti akan membalaskan dendam untuk mereka berdua. Ketika Wen Mi mencoba untuk membunuh mereka, tiba-tiba... Ternyata Luda dan Wei Ling baru aja menggunakan tubuh pengganti sehingga mereka berdua bisa membunuh para praktisi Dark Tide dibantu sang ahli formasi yakni Liu Mu. Fu'an terjebak di dalam formasi milik Liu Mu. Dia juga diberi pil pemakan jantung. Ternyata Liu Mu adalah orang pertama yang mencicipi pil tersebut buatan Lao Wei. Siapapun yang memakannya akan merasakan sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Ketika Fu'an mau membocorkan rahasia Dark Tide, tiba-tiba... Wen Mi bahkan membunuh dirinya sendiri sehingga gak ada satupun yang berani mengkhianati bosnya. Namun Luda dan yang lain udah mengetahui bahwa Wang Hao dalam bahaya. Apalagi bos Dark Tide sedikit aneh, banyak orang yang mati di tangannya tanpa tahu alasannya dan dia juga memiliki banyak metode licik. Sementara itu Wang Hao masih bersama Lei Lei. Di puncak gunung bersalju dia merasakan kekuatan khusus di atas sana. Lei Lei berucap mereka berdua harus berjuang untuk naik ke atas sana. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang mereka berdua. Ternyata itu adalah Feng Qingran dan Feng Xuanji dari klan Angin. Mereka bertanya apa yang dilakukan Lei Lei datang ke wilayah mereka lagi. Lei Lei berucap karena klan Angin sangatlah pelit bahkan gak mau memberinya batu rotasi. Mereka mengira dengan Lei Lei membawa orang asing yakni Wang Hao. Memiliki rencana lain untuk menyerbu tanah terlarang milik klan Angin. Wang Hao berucap bahwa dia memiliki alasan khusus untuk segera menaiki gunung bersalju. Feng Jianyui berucap bahwa Goa Dongseng dibuka 5 tahun sekali. Dan mereka harus selalu berurusan dengan orang-orang serakah setiap saat. Yang hanya menginginkan harta rahasia milik klan Angin. Namun nampaknya kesabaran Lei Lei yang setipis tisu tiba-tiba, dia menyerang musuh. Siapapun yang terperangkap dalam bola gunturnya, maka akan langsung meledak dan menjadi hitam. Tapi tiba-tiba Jin Sisan kaget karena Feng Qingran memiliki keterampilan aneh, yakni bisa mengembalikan serangan musuh dan diperkuat hingga 10 kali lipat. Terpaksa Wang Hao turun tangan untuk melindungi Lei Lei dari serangan tersebut. Lei Lei berencana untuk bertarung lagi, menggunakan batu rotasi untuk memukul mundur Feng Qingran. Tapi gak berselang lama tiba-tiba, guntur kesengsaraan kembali muncul untuk menyerang Wang Hao. Orang-orang dari klan Angin ketakutan dengan petir kesengsaraan, dan mereka langsung melarikan diri. Sekarang saatnya bagi Wang Hao untuk sesegera mungkin memasuki gunung bersalju. Sementara itu, di luar Goa Dongseng kita diperlihatkan Qi Tiandao yang sedang menyembuhkan luka jiwanya karena diserang oleh Wang Hao sebelumnya. Qi Tiandao gak bisa menyembuhkan luka di tangannya karena serangan jiwa milik Wang Hao bahkan menggunakan rumput roh ungu suci sekalipun.
tapi tiba-tiba ada dua praktisi memasuki gua tersebut dan Qi Tiandao berencana untuk menggunakan jiwa mereka memulihkan jiwanya. Salah satu praktisi yang masih hidup meminta ampun pada Qi Tiandao ini. Dia memberitahu sebuah berita bahwa harta rahasia di Gua Dongseng telah terlahir. Semua orang sedang pergi menuju gunung bersalju. Berharap diampuni, tapi Qi Tiandao gak berencana untuk mengampuni kedua praktisi tersebut. Sementara itu kita juga diperlihatkan kediaman klan angin di gunung bersalju. Pria sial manakah yang berhasil menerobos mengundang Guntur kesengsaraan, ucap tetua agung. Orang tersebut diganggu Guntur begitu lama dan masih belum berhenti begitu aja. Ternyata tetua agung klan angin telah menunggu 20 tahun untuk hari ini. Tetua Agung berucap akhirnya tiba klan angin untuk muncul. Dia segera memerintahkan membuka awan dan angin tingkat ketiga kepada Feng Jianjui. Di sisi lain, Huo Qianqing sedang melihat Yao Qian meramal nasib saudaranya Wang Hao. Huo Qianqing meyakini Wang Hao bukanlah pria sial yang sedang dikejar-kejar Guntur kesengsaraan. Tapi tiba-tiba ramalan Yao Qian menunjukkan Wang Hao sedang dalam bahaya. Setelah dia menghitung dan krisis yang terjadi di Goa Dongseng. Lalu kita juga diperlihatkan sesosok pria yang meminta ampun pada Yao Yao. Karena sebelumnya dia berencana untuk merampok Yao Yao, tapi kini pria tersebut malah diminta untuk menyerahkan semua harta spiritual miliknya pada Yao Yao. Tiba-tiba Liu Ruye berencana untuk membunuh pria tersebut, tapi ditahan oleh Yao Yao. Dia beralasan harus menghancurkan akar masalahnya. Sepertinya dia udah terbiasa melihat yang dilakukan Yao Ming. Gak berselang lama muncul Yao Qian dan Huo Qianqing di sana. Tanpa banyak basa-basi, Yao Qian memberitahu bahwa Wang Hao sedang dalam bahaya, sehingga mereka harus segera mungkin pergi ke gunung bersalju. Cerita berlanjut ketika Wang Hao dan yang lainnya telah tiba di goa jalan satu-satunya menuju puncak gunung bersalju. Lei Lei mulai merasakan aroma kurang sedap dari orang-orang klan angin. Sementara itu Wang Hao berinisiatif untuk melihat jalannya dulu. Namun Lei Lei mengira Wang Hao mau pergi dari dirinya. Dan Lei Lei berencana untuk mencari sumber bau dari orang klan angin tersebut. Kemanapun Wang Hao pergi, dia akan selalu mengikutinya, ucapnya. Jin Sisan berucap, kini Wang Hao tak bisa menjauh dari Lei Lei. Setelah memasuki goa tersebut, di sana ada begitu banyak batu-batuan berkilau. Jin Sisan mendekati batu yang bentuknya agak aneh, dan dia berencana untuk membawa semua batu yang ada di goa tersebut. Lei Lei berucap dia udah sering menderita karena batu-batu ini. Ternyata batu tersebut jika melepaskan kekuatan spiritual padanya, maka akan langsung dipantulkan dan dikali sebanyak 10 kali lipat. Jin Sisan gak mempercayai itu semua, lalu tiba-tiba... Beruntung Jin Sisan segera diselamatkan oleh Wang Hao. Padahal Lei Lei udah memberitahu sebelumnya. Klan angin emang dikenal selalu melakukan hal-hal yang aneh. Dan mereka adalah klan yang sangat tertutup. Jin Sisan tiba-tiba bertanya, apa perbedaan antara klan angin dan klan petir? Lei Lei berucap klan angin tinggal di gunung bersalju, sedangkan klan petir ada di darat.
Klan Angin selalu menutup mata dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Jin Sisan berucap, Lei-Lei sebaiknya jangan terlalu sering gibahin orang di belakangnya, karena akan mengundang guntur. Namun hal tersebut membuat Lei-Lei akan lebih sering lagi gibahin orang karena bisa mengundang guntur. Sebagai patriark klan petir disambar guntur adalah hal yang menguntungkan baginya. Namun Wang Hao menepis itu semua karena sepertinya guntur kesengsaraan datang untuk dirinya. Dan yang ditakutkan oleh Jin Sisan, guntur menyambar di goa tersebut kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat karena bebatuan milik klan angin. Jin Sisan dibuat bingung mengapa guntur gak berhenti mengejar Wang Hao. Jin Sisan juga menyarankan Wang Hao untuk segera mencari tempat persembunyian. Karena guntur ini kekuatannya pasti akan dikali 10 kali lipat. Guntur kesengsaraan gak mau melepaskan Wang Hao begitu aja. Dan Wang Hao pun dengan senang hati akan menerima semuanya. Tanpa banyak basa-basi, Wang Hao langsung menerima serangan dari guntur kesengsaraan yang kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat karena batu-batu milik klan angin di goa tersebut. Sementara itu di luar sana para patriark sekte telah berkumpul. Ketua Sekte Tian Dao, Ketua Sekte Tian, dan Ketua Sekte Geng Emas. Ketua Sekte Tian berucap hanya ada satu harta, jadi Ketua Sekte Ji Yuan jangan coba-coba untuk merebutnya. Apalagi karena mereka kenalan lama, jadi Ji Yuan diminta untuk gak perlu berpura-pura lagi. Namun Ketua Sekte Geng Emas berpikir mereka bukanlah satu-satunya yang memperebutkan harta karun yang dimaksud. Jadi untuk apa diributkan? Yang jelas mereka bertiga gak akan membiarkan harta yang dimaksud jatuh ke tangan Wang Hao, sang penguasa Paviliun Dongseng. Lalu tiba-tiba orang dari klan angin muncul. Ketiga patriark sekte ini mengira orang dari klan angin datang untuk merebut harta karun. Tiba-tiba mereka menyerangnya walaupun menggabungkan kekuatan dari tiga orang. Mereka masih belum sanggup untuk mengalahkan satu orang dari klan angin. Karena kalah, tiga patriark sekte ini berencana untuk pergi. Tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menyerang orang dari klan angin tersebut. Ternyata dia adalah Shao Ling, salah satu petinggi Dark Triad atau mungkin penguasanya. Tiba-tiba Shao Ling merilis ilmu sihir pengendali darah dari tangannya untuk mengendalikan orang dari klan angin. Ketika Shao Ling begitu menikmati mengendalikan tubuh orang dari klan angin ini, Ketua Sekte Ji Yuan mulai berpikir hanya ada satu orang yang bisa menggunakan sihir di tingkatan seperti ini. Mungkin dia adalah penguasa tertinggi Dark Triad, karena dia memiliki sifat dan tingkah laku yang terkesan aneh. Shao Ling berucap klan angin adalah yang pertama dia kumpulkan untuk dijadikan mainannya. Ketika Shao Ling sedang menyerap jiwa dari klan angin tersebut, tiba-tiba dia terkena serangan balik. Shao Ling memutuskan untuk pergi karena ada yang salah dengan jiwa dari orang-orang klan angin. Kita kembali ke Wang Hao masih berkultivasi menyerap kekuatan spiritual dari guntur kesengsaraan yang telah diperkuat 10 kali lipat dari biasanya.
Namun berkat guntur kesengsaraan, Wang Hao telah berhasil menerobos ke ranah Raja Sain tingkat kedua. Setelah itu Wang Hao tiba-tiba memanggil 4 jiwa dari kitab hidup dan mati. Mereka dipanggil untuk mengawasi keadaan sekitar dan mencari informasi. Karena terobosan ranah kultivasi Wang Hao kali ini telah menimbulkan banyak keributan. Hal tersebut pasti telah menarik minat semua pihak yang ada di Goa Dongseng. 是。想必已经引起了各方注意。主人，起来吧。主人是还有其他吩咐吗？ Namun sebelum berpencar, 4 jiwa diminta untuk mengurus masalah besar yang ada di depan mereka dulu, yakni kehadiran Qi Tiandao yang menyamar menggunakan teknik menantang langit. Qi Tiandao, 好久不见了。 Cerita berlanjut ketika Wang Hao berucap bahwa Qi Tiandao berbau seperti sampah. Setelah menjadi Raja Sain, persepsi Wang Hao semakin kuat aja. Sementara itu tiba-tiba Lei Lei bertanya langsung sampah itu apa atau mungkin sejenis makanan. 没办法. 什么是渣子啊？能吃吗？ Jin Sisan langsung menjelaskan jika Lei Lei memakan sampah maka akan mengalami diare. Qi Tiandao berencana untuk pergi tapi langsung dihentikan oleh Wang Hao. Dia paham betul menghadapi Wang Hao sekarang ini hanya merugikannya. Sadar bukan tandingannya, tiba-tiba Wang Hao merilis pedang Wu Chen miliknya. Qi Tiandao mengancam akan mengincar orang-orang di sekitar Wang Hao, apalagi karena telah melumpuhkan satu tangannya. Hal tersebut memberi alasan yang sangat kuat untuk Wang Hao gak akan membiarkan Qi Tiandao pergi. Sayangnya semua keterampilan milik Wang Hao gak akan berguna di hadapan Qi Tiandao. Ni suoyou de shufa dui wo dou mei yong. Walaupun Qi Tiandao bukan tandingan Wang Hao, tapi Wang Hao juga nggak akan bisa untuk membunuhnya. Wang Hao kembali menyerang dengan teknik naga guntur yang berhasil sedikit melukai Qi Tiandao. Tapi tiba-tiba dia langsung menawarkan kesepakatan dengan Wang Hao. 我想和你做个交易。交易？那就打到你腹位。 Qi Tiandao berucap, Wang Hao pasti akan tertarik apalagi ini mengenai Goa Dongseng, asal-usul klan petir dan klan angin. Mereka bukanlah milik dunia ini, melainkan dipindahkan menggunakan teknik ruang yang sangat hebat. Sayangnya Lei Lei udah menceritakan itu semua, ucap Wang Hao. 是从其他世界以大神通的空间术转移而来，不是你的对手，可你也杀不死我。 Seperti Lei Lei di dunia roh juga ada begitu banyak praktisi telah mempraktekkan teknik angin dan teknik petir. Tapi hanya orang-orang dari klan petir yang ketika disambar oleh guntur barulah bisa meningkatkan kultivasi mereka. Wang Hao juga udah tahu mengenai harta karun dari klan petir. Qi Tiandao berencana untuk menggunakan harta rahasia tersebut untuk mengembangkan teknik penentang langit miliknya. Jadi dia nggak berencana untuk melawan Wang Hao saat ini. Namun jika Qi Tiandao berani menyentuh orang-orang dari klan petir, Wang Hao nggak akan segan-segan lagi untuk membunuhnya. Bisa! Wang Hao tahu betul Qi Tiandao hanya ingin menyembuhkan tangannya yang terkena serangan jiwa. Jika dia mau membantu Wang Hao untuk melindungi klan petir, Wang Hao berjanji akan membuat tangan Qi Tiandao seperti sedia kala. Tiba-tiba Qi Tiandao langsung menyepakati perkataan yang baru aja dilontarkan oleh Wang Hao. Setelah itu Jin Sisan bertanya langsung, apakah Wang Hao nggak takut kalau Qi Tiandao diam-diam mengambil harta rahasia milik klan petir? Apalagi Qi Tiandao sangatlah berbahaya dan licik. Wang Hao tahu betul bahwa Qi Tiandao nggak akan bisa mengambil harta rahasia milik klan petir. Qi Tiandao salu. Wang Hao bisa dengan mudah menipu orang-orang, tapi orang lain gak akan mungkin bisa menipu Wang Hao. Jika Qi Tiandao berhasil mengembangkan teknik penentang langit miliknya,
entah siapa yang ada di dunia ini bisa melawannya, ucap Wang Hao. Sementara itu di klan angin, Feng Qianjui tiba-tiba dipanggil tengah malam oleh tetua klan angin. Dia diminta untuk memanggil semua anggota klan dan membuka pertahanan klan angin sekuat tenaga. Mau bagaimanapun juga gak ada yang boleh mengganggu klan angin tingkat ketiga, ucapnya. Ternyata ini semua karena telah kemunculan Wang Hao atau biasa disebut dengan pria suci. Dengan sedikit beberapa mantra, orang-orang dari klan angin mulai membuka formasi pertahanan mereka. Terakhir kalinya, formasi perlindungan klan diluncurkan 20 tahun yang lalu. Bencana waktu itu hampir aja melenyapkan seluruh anggota klan angin yang ada. Sementara itu Tian Jui dari Sekte Jiwa berucap Jian Yuan mendapatkan masalah karena menyelamatkan Zhou Ling dan kini menyeret mereka berdua. Jian Yuan sadar betul dengan kekuatan mereka bertiga akan sulit untuk mengalahkan Wang Hao, apalagi untuk mendapatkan harta rahasia. Tapi jika mereka bergabung dengan Dark Trine, pastinya memiliki kesempatan, ucapnya. Zaisha Tian Dao Zong Zong Zhu Ji Yuan. Tiba-tiba Jian Yuan memperkenalkan Jin Jian, ketua geng kapak emas, dan Tian Jui, master sekte jiwa. Mereka bertiga datang memberi hormat pada Zhou Ling. Jin Jian berucap dia mendengar bahwa Wang Hao dari pavilion Dongseng sangatlah kuat. Kali ini harta karun Goa Dongseng akan segera dilepaskan. Takutnya gak akan mudah, tetapi ketiga ketua sekte ini memutuskan untuk melakukan yang terbaik demi membantu Zhou Ling. Tapi ternyata Zhou Ling sadar betul bahwa ketiga orang ini hanya berencana untuk memanfaatkan kekuatan dia untuk membunuh Wang Hao. Bukan gak mungkin, tapi Zhou Ling memberikan syarat ketiga orang ini harus meminjamkan sesuatu untuk memulihkan kekuatannya. Walaupun mereka bertiga mengiyakan, tapi takutnya syarat dari Zhou Ling tidaklah mudah. Ternyata Zhou Ling meminjam nyawa ketiga orang tersebut untuk memulihkan luka-lukanya. Itu juga masih belum cukup karena ketiga orang ini hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka. Zhou Ling heran dengan jiwa-jiwa dari klan angin yang menurutnya aneh. Mungkin aja karena klan petir dan klan angin ini bukan berasal dari dunia ini. Tiba-tiba Zhou Ling didatangi kedua anak buahnya, yakni Wu Yuan dan Wu Jiu. Zhou Ling meminta mereka berdua untuk segera memanggil semua bawahannya. Tiba-tiba Wu Yuan dan Wu Jiu mencoba untuk mendekati Zhou Ling yang terluka. Beruntung Zhou Ling mengetahui niat mereka yang ingin membunuhnya. Sepertinya di dalam organisasi Dark Trine, membunuh dan dibunuh antar sesama merupakan sesuatu yang biasa. Zhou Ling meminta kedua bawahannya memberitahu orang-orang yang bisa menerobos formasi, menyebarkan berita bahwa harta rahasia klan angin akan segera muncul. Jika mendapatkan harta rahasia tersebut, bisa mendominasi seluruh dunia spiritual. Karena klan angin akan melakukan apa aja bagi orang yang bisa mendapatkannya. Tiba-tiba Wu Yuan bertanya, bukankah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan harta rahasia? Apalagi nanti ada begitu banyak praktisi kuat yang muncul di Goa Dongseng. Zhou Ling berencana untuk memanfaatkan kekacauan yang terjadi nanti untuk menggapai tujuannya. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.